malaikat dengan roh kudus itu apa Pak? Kalau yang kayak tadi di Matius itu kan? Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria se sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandungnya adalah dari roh kudus yang nah, kalau tugasnya mereka kan sebagai utusan Allah kalau roh kudus itu rohnya Allah gitu pak well, ini kita fokus di malaikatnya dulu ya jadi ada Allah di surga dan di surga Allah tidak sendiri ya ada makhluk makhluk surgawi nah makhluk makhluk surgawi itu kita kenal sebagai malaikat dan mereka bertugas untuk melayani Allah. Dan kemudian melayani Allah dalam hal apa? Macam-macam. Yang dialami oleh manusia itu adalah malaikat diutus oleh Allah untuk melakukan sesuatu bagi manusia. Nah ini dulu, ini dulu yang di, di, dipahami dulu supaya nggak campur. Ya. Nah, nah kemudian. Agak repot itu pertanyaannya bedanya malaikat dengan roh kudus gimana menjelaskannya coba <laughs> kalau malaikat tadi bapak ibu lihat kan Kau, pernah nggak bapak ibu mendengar kata roh kudus menampakkan diri belum nah, dalam cerita enggak, gimana roh menampakkan diri <laughs> dalam di di injil matius tadi Malaikat Tuhan menampakkan diri apa enggak tadi? Dipakai kata menampakkan diri apa enggak? Iya, menampakkan diri. Dia menampakkan diri, Pak. Menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi. Ya. Tapi tentang roh kudus, dikatakan roh kudus menaungi Maria. Kemudian Maria mengandung, lalu anak yang dilahirkannya akan disebut anaklah yang mati. Dimanapun, Bapak Ibu tidak akan menemukan roh yang menampakkan diri. Roh Kudus menampakkan diri, gitu enggak? Nah, kemudian yang kita lihat dalam um, kubur kosong dalam kebangkitan wujudnya seperti manusia, anak muda, itu ya. Kemudian, ketika menampak, ketika dalam peristiwa kenaikan, wujud ada wujudnya juga. Jadi di kisah pada kenaikan tadi, dua orang berpakaian putih jelaskan wujudnya orang. Nah kalau orang kudus bapak ibu tidak akan pernah menemukan. Nah ya begitu pak. Ya, ya, pak. Ah, itu, pak, pak. Monggo bapak ibu ada yang kurang jelas dari uraian Pak Toto tadi. Mumpung masih ada waktu, kami persilakan. Ini belum ada Pak Belum ada. Kalau belum ada. Saya ajak Bapak-Ibu dulu untuk melihat ini malaikat yang pernah hadir dalam kehidupan bapak ibu. Pernah ketemu malaikat atau belum? Malaikat enggak harus pakai sayap kan ya? <tuh> ya. Kalau kerubim kerub ya ada sayap ya. Tapi malaikat, duh nggak nggak harus ada sayap itu. Kan repot ya bapak ibu. Silahkan mengingat yang dua orang malaikat yang ke Sodom tadi kan. Enggak pakai sayap kan? Enggak. Kalau pakai sayap belum langsung enggak enggak akan terjadi peristiwa orang-orang Sodom datang mau oh. memperkosa dua orang itu tadi. Ketika lihat di kubur, nah ini yang kelihatan adalah seorang muda. Pakai baju putih. Pakai baju putih. Nah, sekarang begini, malaikat itu utusan dari Tuhan. Untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki, termasuk eh, yang dikehendaki oleh Allah, untuk manusia, bisa sebagai satu komunitas, satu bangsa, satu umat, tapi bisa juga dialami secara pribadi. Nah, bapak ibu, sekarang kita melihat malaikat-malaikat yang pernah diutus kepada bapak ibu dalam kehidupan. Enggak harus malaikat itu berperan. Tetapi bisa juga malaikat itu menolong. Tuhan mau menolong kita, tapi dia ngutus malaikat. Dan malaikat enggak datang, enggak harus pakai saya. Nah, gini saja. Bapak-Ibu pernah enggak ketemu malaikat ngasih pinjaman uang? ngasih ya, rezeki. Ya gini yang 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 lebih gampang, gini, gini dulu. Bapak Ibu pernah ngalami nggak indahnya dapat pinjaman duit? Ya enggak pernah minjem. Enggak pernah iya. minjem. ya berarti nggak iya. pernah. Berarti cuma saya yang pernah minjem duit ini, ya. yang lain nggak pernah. <tis> Belum <tis> pernah mau. Pernah, pernah mau. Ya, Waktu kita sedang perlu-perlunya uang, lalu ada yang Injemin. mau minjemin, minjemin lo ya, nggak ngasih, minjemin aja dah. Kalau ngasih ya lebih hebat lagi. Tapi pinjaman di saat yang sangat pas diperlukan, oh itu kan menolong sekali kan ya? Berarti malaikat penolong itu. Nah, Betul. Bapak Ibu, orang bisa mengatakan, ini saya ngomong orang yang minjem duit beneran lo ya, bukan yang ngemplang lo ya. <tuk> Oh, yang mempelang urusannya lain, tapi saya sudah mulai dengan saya memerlukan uang di saat yang sangat penting, lalu ada yang mau membantu, memberi pinjaman. sederhana sekali kan? Nah kemudian orang bisa mengatakan oh, kebetulan saja ini ada tetangga yang baik gitu ya. Tetapi kita bisa melihat dengan cara yang berbeda. Yang tahu kalau itu malaikat cuma saya. Saya tidak akan mengatakan, Bapak Ibu, semua yang menjamin saya duit itu adalah malaikat. Tunggu dulu, dan saya tidak akan mengatakan, Bapak Ibu, orang-orang yang menjamin duit Bapak Ibu itu malaikat. Bukan begitu. Saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk melihat Tuhan bisa menolong kita dengan macam-macam cara. Di saat kita sedang memerlukan, lalu ada yang datang membantu. Bisa jadi mata kita cuma melihat itu tetangga, itu teman, itu kenala. Tetapi batin kita itu akan bisa, jadi enak akan enak. mengatakan, ya Tuhan menolong saya. Yang mungkin saya cerita, yang ini yang ini tidak biasa, yang ini tidak biasa ceritanya. TKP-nya bisa diperiksa, ada di ada tempatnya. Saya mau mengajar di satu paroki. Kemudian saya ada di jalan, parokinya paroki itu Cilanda. Ini ngomongin. Kemudian saya ada di dengan mobil mau keluar tol, pintu tol di Pondok Indah. Mau keluar di situ, nanti setelah keluar nanti saya putar balik rencananya begitu. Begitu saya keluar meninggalkan tol. Tapi masih di masih di di dalam sih. belum sampai belum sampai putar balik belum sampai belum sampai turun masih di atas tapi sudah ke pinggir ban kempes habis nggak mungkin saya lanjutkan perjalanan kemudian saya mulai menghentikan mobil membuka pintu belakang untuk ambil um, kunci dan dongkrak tahu-tahu ada orang muncul di belakang saya muncul di belakang saya. Orang beneran ini. Kemudian bukan orang itu membantu saya ganti roda, Bapak Ibu. Bukan orang itu membantu saya. Malah saya bantu dia. Paham maksudnya? Yang aktif bekerja membongkar, membuka kunci dan seterusnya itu malah orang yang tiba-tiba muncul itu tadi sedangkan saya cuma bantuin ambilin ini ambilin itu saya ambilin nggak biasa dan nggak mungkin saya minta tolong apa saya mau kayak gitu lagi supaya bisa mengalami begitu nggak bisa bisa jadi bapak ibu juga mengalami hal yang sama seperti itu semua orang bisa mengalami yang berbeda orang bisa mengatakan karena kebetulan ada orang baik muncul di situ tapi bagaimana bagaimana mungkin dalam pemahaman dalam pemahaman orang yang tinggal di Jakarta, beneran ada orang sebaik itu? Nah, saya akan mengatakan, iya ada. Mau saya ngalami kok. Cuman saya enggak foto aja. Nah, ngapain difoto? Ini urusannya bukan saya perlu tahu orang itu. Dan kemudian karena gembira, loh, karena gembira dan senang sekali, saya mau kasih uang orang itu uang. Dia benar-benar menolak, jadi sehingga saya nggak mungkin memberi. Ada orang sebaik itu di jalan tol? Iya, ada. Ini tol, ada jalan tol, tempat seperti itu. Tapi saya ketemu dengan situasi yang seperti itu. Orang akan mengatakan, ngarang. Oh ya silahkan, bilang begitu, ngarang. Tapi saya nggak mungkin mengatakan itu kepada diri saya sendiri, yang saya ngalami. Nah, bapak ibu bisa jadi bapak ibu punya pengalaman yang seperti itu. Bisa jadi juga ada pengalaman yang bahkan bapak ibu nggak berani cerita ke orang lain karena jangan-jangan bapak ibu dikira bohong. Kalau saya cerita kayak gini nanti dikira saya um, mengada-ada. Tapi yang menjadi jauh lebih penting bapak ibu bukan bapak ibu bercerita kemana-mana tetapi sebagai pribadi yang percaya kepada Allah, kita melihat sendiri, mengalami sendiri bagaimana Tuhan menolong kita di dunia yang nyata ini. Jadi tempat kita mengalami Tuhan, tempat kita mengalami kehadiran para malaikat itu di dunia yang nyata. Bukan ketika ini saya sedang berdoa di kapel sepi lalu saya baru ketemu malaikat ya enggak apa-apa bisa jadi juga mengalami yang seperti itu tetapi perang, apa pertolongan Tuhan melalui para malaikatnya enggak bisa dibatasi hanya di tempat-tempat tertentu sebaliknya kita mengalami pertolongan Tuhan itu di setiap tempat di mana kita hidup. Nah, saya hanya memberi contoh. Saya tidak tahu apa yang pernah Bapak Ibu alami. Sekali lagi, yang menjadi penting itu adalah bagaimana kita sebagai pribadi mengalami itu. Malaikat nggak perlu diajak selfie nggak perlu juga mereka juga nggak nggak perlu diceritakan ke sana kemari tapi pertolongan Tuhan kepada saya ya itu yang menolong saya untuk tetap percaya sekali lagi tiap orang mengalami hal yang berbeda yang tampak itu bisa difoto yang ada di dalam hati di dalam pikiran karena kepercayaan kepada Tuhan itu hanya bisa dinikmati sendiri nggak bisa di apa menyebutnya digambarkan atau difoto itu tadi Baik, ada yang mau disampaikan masih ada 10 menit silahkan ke ada Ini dari Pak Andi Kurniawan Pak. Pak Seto dalam perjanjian lama ada malaikat yang diutus Allah sampai tam keledainya Biliam bisa berbicara bagaimana Pak? Biliam. Iya, kalau dia itu harusnya nggak bisa bicara, ya. Ya, silahkan ke Kitab Bilangan, Bapak Ibu. Silahkan ke Kitab Bilangan. Ini ceritanya lengkapnya dari Bab 22 sampai dengan 24. Tapi malaikat itu, ya, munculnya di Bab 22. Ya, Bab 22, Bapak Ibu lihat ke ayat 21. Ini Balak itu diminta untuk mengutuk orang Israel. Oh, Oke, Balak. Balak yang meminta, Bileam mengutuk orang Israel. Nah, sekarang silahkan ke ayat 21. 22, 21. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, di pelanainya keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab 22. Maka bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Yahweh di jalan sebagai lawannya. Ini malaikat yang mana coba? yang pemahaman pertama kan Allah yang hadir dalam dunia manusia kan ketika keledai itu melihat malaikat Yahweh berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang jadi malaikat melihat eh, keledai melihat malaikat Tuhan bawa pedang jadi dia menyimpang dari jalan, kalau maju terus, ya ketemu dengan malaikat yang bawa pedang, malaikat Tuhan yang bawa pedang tadi. Bila memukul keledai untuk memalingkannya kembali ke jalan. Lalu ayat 24. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri di jalan yang sempit dekat kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya lah dirinya pada tembok, sehingga kaki Bileam terimpit pada tembok. Maka Bileam memukul keledainya. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus berdiri ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu, dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah pilihan, dipukulnyalah lah keledai itu dengan tongkat. Nah, ini yang ditanyakan: ketika itu Tuhan membuka mulut keledai, sehingga Ia berkata kepada pilihan: "Tunggu dulu, kalau keledai itu, kalau ngomong suaranya gimana ya?" Gak susah menirukannya. Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku tiga kali? Jawab Bileam, engkau mempermain-mainkan aku seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepada? -mu? Oh, ini kan malu-malu ini, ini Bileam berantem sama keledainya. Debat sama keledai. Nah ini sekarang, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Ini malaikat Tuhan membuat keledai bicara. Malaikat Tuhan yang dimaksud di sini, Tuhan yang hadir dalam dunia manusia. Ya, kalau Tuhan membuat keledai bicara, ya terserah sama Tuhan. Dia yang menciptakan, dia juga yang bisa melakukan apa yang dikehendaki. Ya, begitu Pak.